Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, Rasulullah lagi mengatakan suratul waqiah, suratul ghina, ujar Nabi. Surah waqiah itu surah kaya. Surah waqiah itu surah kaya. Artinya apa? Kalau kita membaca surah waqiah pada hari ini, kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki. Nang kada didapat kalau kita kada membaca surat waqiah. Suratul Waqiah, Suratul Ghina, ujar Nabi, surah kaya. Faqra'uha, baca ulihmu. Wa'allimuha auladakum, lajari anak-anak kamu. Di zaman Nabi, kanak-kanak-kanak halus-halus sudah membaca surah Waqiah. Bahkan salah seorang sahabat yang sakit-sakitan, waktu sidin garing, sahabat Nabi ini memberiakan harta. Lalu ujar nang keluarga, jangan meninggali anak, ha? Sebagian itu lah harta ditinggali anak. Anakku sudah kutinggali yang lebih pada itu. Apa aja orang? Anakku kutinggali surah kaya. Nah, surah waqiah artinya. Setiap hari membaca surah waqiah. Nah, bila kita membaca surah waqiah malam tadi, hari ini kita rezeki pasti ada lebih daripada rezeki yang ditentukan. Ngarannya rezeki maw'ud itu. Nah, karena sudah dijelaskan mulai jam baca surat waqiah, ini esok dapat sekian. Mulai jam kadang baca surah waqiah, jam dapat 10.000 aja.